Guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan tombol yang warna merah di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial CutCut pakai lagu Bukti dari Pirgon sesuai dengan salah satu requestan dari kalian. Jadi langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Nah sekarang aku udah ada di aplikasi CutCut-nya dan aku udah tambahin audionya. Sekarang aku mau tambahin satu foto kayak teks gitu. Nah yang kayak gini, ini aku bikin di PixelLab ya guys, terus aku mirrorin di aplikasi layout. Nah kalian juga pasti udah tahu lah ya caranya kayak gimana. Nah setelah itu fotonya kalian jadiin original size, klik dua kali di sini dan klik original size. Setelah itu kalian kasih custom transition, kursor belakang, kalian zoom fotonya dan kalian pilih yang out circulate, tambahin lagi custom transition, kursor belakang dan kalian kecilin kayak gini, pilih yang in circulate. Setelah itu kalian panjangin dan aku mau pasin sama beatnya. Nah pas di detik yang sebelah sini kalian crop fotonya. Di sini aku tambahin 5 foto mirror ya guys. Nah kalau udah kalian zoom dulu semua foto ini. Nah kalau udah kita ke foto yang pertama, kita jadiin original size. Nah terus di foto kedua dan selanjutnya kalian zoom aja fotonya kayak gini dan seterusnya ya. Nah terus kalau udah di foto pertama kalian kasih custom transition, kursor yang depan, kalian zoom fotonya, pilih yang out, tambahin lagi, kalian zoom lagi fotonya, pilih yang in. Terus di foto kedua kasih custom transition, kursor yang depan, kalian zoom, pilih yang out, tambahin custom transition lagi, kursor belakang, putar ke sebelah kiri, pilih yang in. Di foto ketiga tambahin lagi custom transition, kursor yang depan, sekarang putar ke sebelah kanan, pilih yang out, tambahin lagi, sekarang kita geser ke atas, pilih yang in. Di foto yang ini kita tambahin lagi custom transition, kursor yang depan, kita geser ke bawah, pilih yang out circular, tambahin lagi, kita geser ke sebelah sini, pilih yang in, terus yang ini kita geser ke sebelah sini, pilih yang out, tambahin lagi, terus kalian zoom, pilih yang in. Kalau udah kalian save dulu ke galeri. Nah kalau udah sini aku mau hapus dulu semua, terus aku bakal tambahin video yang barusan aku save tadi. Nah kecepatannya di sini aku bakal naikin jadi 2 kali. Setelah itu di save lagi ke galeri. Nah kalau udah kita balik lagi ke project yang awal. Nah setelah foto ini kalian tambahin video yang barusan tadi kalian save itu yang kecepatannya udah dinaikin ya guys. Nah setelah itu kalian duplikat satu buah. Kalau udah di sini aku mau back dan aku mau bikin transisi baru, kita ke new movie. Di sini kita tambahin 2 foto mirror. Di sini aku mau kasih transisi.
kursor belakang, putar ke kanan, pilih yang in, yang ini, kasih juga transisi, kursor depan, putar kiri, pilih yang out. Kalian kecilin durasinya. Dan kalian save dulu ke galeri kalian. Kalau udah di save, kita hapus dulu fotonya ini. Kita tambahin video yang barusan tadi kita save itu. Nah, kalau udah, kita geser kursornya. Nah, pas di perpindahan foto pertama ke foto kedua, di sini nih kira-kira kita crop aja videonya jadi dua bagian kayak gini. Ini kita ke video pertama. Tambahin custom transition. Kursor yang belakang, ini kalian kecilin dulu. Nih, tarik sini. Ini sebenarnya udah sering aku pakai ya, guys, transisinya. Terus, nah ini tarik sini ya. Nah, ini tarik atas. Dan yang ini tarik ke bawah. Pastiin sampai yang lingkarannya itu ada di tengah-tengah ya. Nah, terus yang ini tarik ke sini. Yang ini tarik ke sini. Dan kita pilih yang in circular. Sekarang kita ke foto apa video kedua. Tambahin custom transition. Kursor yang depan kita putar kayak gini. Sekarang yang ini kita tarik ke atas. Bentar. Nah, yang ini kita tarik ke atas. Dan yang ini tarik ke bawah. Terus yang ini tarik ke sini. Yang ini tarik ke sini. Dan kita pilih yang out circular. Kalau udah kalian save ke galeri ya, guys. Kalau bisa ukurannya yang high quality biar enggak ngeblur gitu nantinya. Nah, terus di sini kita tambahin video yang barusan tadi kita save. Kalau udah kalian zoom videonya. Terus kalian kasih custom transition kursor yang depan. Kalian zoom dikit. Pilih yang out. Tambahin custom transition lagi. Kursor yang belakang kalian tarik ke atas kayak gini. Terus kalian pilih yang in. Setelah itu aku bikin transisi baru. Nah, di sini aku tambahin dua foto mirror lagi. Nah, terus ini bakal aku kasih custom transition, kursor belakang dan geser sini. Ini aku udah sering ya, guys, bahas tutorial yang ini. Terus pilih yang in dan yang ini, kursor yang depan geser sini, dan pilih yang out. Kalian kecilin lagi. Tuh, kalian kalau punya transisi versi kalian bisa pakai yang versi kalian aja, karena yang aku itu apa ya, itu terus gitu. Oke, kalau udah kalian save dulu ke galeri kalian. Terus kalau udah masih di foto yang ini, kita ubah jadi geser sini. Dan yang ini kita ubah jadi geser ke sini. Terus di sini aku bakal tambahin video yang barusan aku save. Terus di videonya ini kalian crop di sebelah sini ya cropnya. Kalau udah, sini aku bakal save lagi ke galeri. Terus kalau udah kita back, kita ke project yang ada lagunya. Terus kalian tambahin video yang barusan tadi kalian save.
Nah, terus videonya ini kalian zoom lagi. Dan kalian kasih custom transition kursor yang depan. Sekarang ini kita geser ke bawah. Pilih yang out. Tambahin lagi. Kursor yang belakang pilih zoom videonya. Terus kalau udah di sini aku mau masukin satu transisi yang udah pernah aku bahas juga. Nah, transisi yang kayak gini ya guys. Jadi kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi kalau mau tahu tutorialnya. Ini kita kasih custom transition kayak tadi. Kursor depan ini kita zoom dikit. Pilih yang out. Tambahin lagi. Kursornya yang belakang kita zoom videonya dan pilih yang in. Terus setelah video ini aku juga mau tambahin satu video overlay gitu. Ini juga udah pernah aku bahas, jadi kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi ya guys. Dan kita kasih custom transition lagi kayak tadi. Terus aku mau bikin transisi lagi satu lagi. Kita tambahin dua foto mirror. Kita zoom fotonya. Terus aku bakal kasih custom transition kursor belakang. Nah, terus fotonya kalian tarik ke atas. Pilih yang in circular. Kita ke foto kedua. Kursornya yang depan. Kalian tarik fotonya ke bawah. Pilih yang out circular dan ini kita kecilin. Terus kita save dulu ke galeri. Nah, kalau udah ini masih foto yang ini, transisinya kita reset. Kita ganti jadi geser sini. Geser kiri. Dan yang foto kedua, kursor yang depan ya, kita reset lagi dan jadi geser kanan kayak gini. Terus aku mau tambahin video yang berencana aku save itu. Nah, terus di videonya ini kalian crop, klik icon crop, kalian crop di bagian sebelah sini, di tengah kayak gini. Pokoknya kalian pas-pasin aja ya guys. Kalau udah kalian save ke galeri. Kalau udah aku back dan aku bakalan ke project yang ada lagunya. Nah, terus di sini kita masukin video yang barusan tadi kita save itu. Nah, terus videonya ini kalian kasih custom transition seperti biasa ya guys. Kalian zoom, pilih yang out, tambahin lagi, kalian zoom, pilih yang out, pilih yang in. Dan kalau udah di sini aku mau duplikat video yang transisinya kayak gini. Aku bakal taruh di belakang. Oke, kalau udah kita tinggal save ke galeri. Oke guys, jadi sekian aja video tutorial dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya. Atau kalau transisinya masih kurang bagus atau masih kurang sesuai sama beatnya, mohon maaf banget ya guys. Karena aku juga masih pemula gitu.
So, sekian video dari aku. Terima kasih banyak yang udah nyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.